Musisi muda berbakat Alif Tuen Radjo akhirnya kembali merilis single ke-6 berjudul The Mask yang bergenre British Pop Rock. Alif mengungkapkan single berbahasa Inggris tersebut menceritakan tentang seseorang yang selalu berusaha diterima oleh semua orang dengan selalu memakai topeng agar lawan bicaranya bisa lebih menerima. Hal itu disampaikan Alif saat ditemui pada peluncuran single terbarunya di kawasan Cipete, Jakarta, Jumat malam. Dia berharap dari lagu itu bisa mengajak orang-orang untuk menjadi diri sendiri. Kenapa sih alasannya selalu berbahasa Inggris lagunya? Selalu bahasa Inggris sebenarnya karena memang aku terbiasa menulisnya dalam bahasa Inggris satu gitu. Aku karena kuliah musik di Inggris gitu. Jadi materi tentang songwritingnya pun dapatnya dalam bahasa Inggris gitu. Cuman aku sangat tertarik untuk bikin lagu bahasa Indonesia dan sebenarnya udah on progress sih gitu. Oh, di albumnya termasuk albumnya ke depan gitu. Ada bahasa Indonesianya. Gitu. Termasuk gitu. Iya, jadi The Mask ini sebenarnya bercerita tentang diriku yang berusaha encourage orang-orang untuk melepas topengnya dan menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya topengnya adalah muka yang sehari-hari ia pakai untuk bisa diterima sama orang lain, agar bisa diterima komunitas gitu ya. Gitu. Lagu ini men-encourage orang-orang untuk melepas topeng tersebut.